Okey, kenapa kita perlu memakai wangi-wangian? Ha, ni saya nak bab mai ni. 5 sebab kenapa kita perlu memakai perfume. Okay. Dan wangian ini merupakan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya yakin ramai yang tahu bahawa berwangi-wangian itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap manusia mempunyai minat, suka kepada sesuatu. Apakah benda yang ada di dunia ini yang disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkara yang disukai oleh aku daripada dunia, wanita yang halal dan wangian. Wangian dan haruman yang bagus adalah perkara yang disukai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak syak lagi, sukanya baginda kepada wangian kerana ianya adalah naluri fitrah seseorang manusia yang normal. Setiap orang ni jika fitrahnya baik, jika kejadiannya lebih baik, jika kemanusiaannya baik, sudah tentu dia akan suka kepada wangian. Betul tak? Dan sebaliknya akan membenci seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak suka kepada bauan yang kurang menyenangkan, iaitu bau busuk. Berwangi-wangian juga akan menyegarkan minda dan jiwa kita untuk kita ni beribadah. Perfume ni kalau anda nak tahu ianya seperti menambah energi. Ketika kita rasa macam letih ke, mengantuk ke, selalunya kita buat apa? Ambil gula-gula, ambil kopi sahaja kan? Ni nak bagi tahu ni, kalau anda yang mungkin mengantuk, letih dan sebagainya, cuba spray sedikit perfume. Lepas tu kita akan mula rasa segar kembali. Sebab wangian ni ianya mampu untuk memberikan kita kesegaran yang baru. Aromanya mengejutkan kita kan. Tak percaya, nanti anda boleh try. Kalau ada perfume sekarang, spray sekarang ni. Dan juga perfume ni menambahkan keyakinan. Jika badan kita ni bau busuk kan, adakah kita rasa kita yakin untuk kita berdepan dengan orang lain? Mesti tak kan? Nak salam ke, peluk ke apa kan, mesti rasa macam tak selesa. Begitu juga sebaliknya, kalau kita ni berwangi-wangian, automatik kita rasa seperti confident kan? Benda ni macam normal dan biasa terjadi dengan sendirinya, betul kan? Dan seterusnya, perfume ni memberi rasa gembira pada diri dan orang yang berada di sekeliling kita. Perfume ni mampu untuk membantu meningkatkan hormon kegembiraan. Dan bila kita rasa macam tertekan atau rasa macam kegelisahan, perfume ni boleh mengembalikan rasa bahagia dan tenang. Caranya senang sahaja. Ni, anda buat sekarang ni. Tarik nafas dalam dan lepaskan. Kemudian kalau anda ada perfume, anda spray sedikit perfume tu, especially bau-bau note yang fresh dan juga menyegarkan. Mesti anda rasa selesa kan? Dan seterusnya, perfume ni boleh menggamit memori. Tak kisahlah memori cinta luka ke, memori bahagia ke kan, pewangi ni akan membuatkan kita teringat akan sesuatu kejadian, benda ataupun seseorang. Contohnya kita ni mampu untuk mengingati bauan dari perfume yang pernah dipakai oleh seseorang, dan sekiranya kita terbau bauan tersebut sekali kan, otak kita ni akan menimbulkan kembali memori bersama dengan orang tersebut. Ini mesti teringat ni, kawan-kawan lama kan, boyfriend girlfriend lama, bau dia teringat kan. Dan EDP dari Bliss ni ada mengeluarkan 40 jenis bauan untuk anda, 15 bauan untuk lelaki dan 25 jenis bauan khas untuk wanita. Cuba anda bayangkan berapa banyak memori yang anda boleh cipta dengan 40 jenis bauan dari Bliss ni.